Namun demikian, selama 3 hari ini kami tetap stay, ada meja penerimaan pengaduan dan pengajuan sengketa. Namun demikian, sekali lagi sampai akhir lebih baik dan menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang baik buat daerah-daerah lain di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sesungguhnya daerah tetap siaga untuk melakukan pengawasan terhadap hal-hal tersebut. Nah, terkait dengan pencalonan DPR Kota Kendari, Bapak Ibu sekalian. Iya, nanya-nanya, nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak pakai surat resmi suruh datang ke kantor, udah seperti terdakwa saja dia itu. Kan tersinggung dia. Ya, kita wartawan tidak ada di sini. Mendahului jadwal tahapan kampanye yang ditetapkan KPU. Mendahului pelanggaran apa namanya? Kan kalau ada nama pelanggaran itu kampanye di luar jadwal, Pak. Ya. Apakah itu bisa dikategorikan kampanye? Ternyata pidana dan dipanggil tidak bisa juga. Apa? Ya. Bawaslu langsung tetapkan jadi tersangka itu. Namanya apa namanya? Kabupaten atau kota sudah melakukan itu. Tetapi memang harus berkali-kali, tidak bosan-bosan surat cinta kita layangkan supaya mereka menertibkan atau dengan melakukan pendekatan dengan survei. Ternyata pemahaman teknis teman-teman pengawas pemilu masih banyak yang tidak tepat. Lagi-lagi bahwa upaya pencegahan ini terus dilakukan. Makanya dari awal kita pengawasan mereka baik terhadap KPU maupun melalui silon, kemudian himbauan terus kami berikan. Kami juga menghimbau KPU agar terus-terusan menghubungi partai politik terkait dengan dokumen dan lain sebagainya persyaratan. Ya alhamdulillah pada saat penetapan DCS tidak ada partai politik yang merasa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.